Anjas, kaget-kaget gimang. Guys, di video kali ini kita bakal main Errol. Tetapi beda dengan Errol yang sebelumnya. Kenapa bang berbeda bang? Karena kita bakal pakai buildnya Liap Migi ya. Finalis, grand finalis dari Vokap 13. Pemenang Vokap 13 ya. Pakai Errol, anjas. Anjas, kita udah masuk ke dalam gamenya nih guys. Kita bakal selain sama Omen. Nah ini menarik banget nih. Apa namanya Errol ngawan Omen ya. Kita pakai item, tetap kita pakai itemnya Migi ya guys ya. Ini apa dia ngecek anjas sudah ke bio 5 anjas atau maksudnya tadi barusan kita mau teman terus guys tapi gagal terus naik menang anjay. Lanjut guys ya, jadi kayak gimana ya kalau ngawan Omen sih sebenarnya butuh night split ya, tapi ya udahlah kita barbar aja guys, kita barbar aja tetap pakai itemnya Migi yang kayak kemarin ya. Kita tes kira-kira Errol ini kuat apa enggak lawan Omen. Feeling aku kuat sih, soalnya dulu pernah aku ngonter Omen itu pakai Errol guys ya, pertama Errol ini rilis. Ini kuat banget. Pokoknya sama nih, pergunakanlah skill dua kali dengan baik. Ini mati deh cok, kalau dia ngajak pukulan dia mati nih ya. Kenapa? Terus pukul. Cok kepencet flicker anjir. Ya kepencet flicker ngentit. Kita zoning, jangan sampai dia nge-clear-nya di luar tower ya. Biarin aja gitu. Kita gak usah commit, kita buy one aja dulu. Dia recall gak? Recall gak dia? Kemungkinan besar dia recall sih. Kalau dia nggak recall ya kita clear lagi, kita harus lagi deh, kita nggak kasih dia space guys, kita nggak usah kasih dia space. Kalau main landing galak tuh kayak gini caranya guys. Sudah kita bikin metal offer, kita udah menang lane ya ini ya. Dia bakal bikinnya sonic boots, oke? Okay. Ini musuhnya nggak kelihatan dia start mana, jadi aku harusnya main safe. Tapi ya udahlah ya, karena aku jago jadi aku bodo amat. Sebenarnya kelemahannya Errol tuh di mana bang? Kelemahannya Errol tuh ada di hero burst, oke? Okay, dia langsung flicker padahal aku nggak ada skill cok. Kenapa dia flicker? Oke, okay, respect. Udah kita ambil senti yuk. Ambil senti aja guys. Kita bikin attack off lah dulu ya. Pokoknya itemnya Migi kemarin tuh aku udah coba, itu ternyata kuat banget sih guys. Kayak itu worth it banget dipakai. Kayak Errol ini bisa dipakai di pet sekarang ya, kalau menurut aku ya. Tapi Errol ini tetap aja kalah sama Floren gitu. Kalau sama Omen ini bisa kalah sebenarnya ya. Kalau ketemu Floren yang jago gitu, ketemu Omen yang jago gitu bisa kalah ini hero. Kalau Errol tuh nggak boleh di fightin kayak gitu, harus kalian hindari skill-skillnya. Selama skill 2 kalian, kena ini hero bagus gitu loh. Jadi usahakan kalau pakai Errol, skill 2 tuh kalian tetap kena gitu loh. Ini aku farming aja ya. Ini kita udah kalah artinya. Floren tadi dapat first blood. Floren jungle ya dia. Dia Floren jungle tuh kuat banget sih early-nya. Tapi late game-nya biasa. Maksudnya kalau pakai Soul Reaver ya early game-nya doang yang kuat. Ini ambil birunya aja bisa sih dia, bisa kita ambil birunya aja. Coy, ambil birunya coy. Oh dia nggak mau habis lah, keluarnya commit. Anjir, keluarnya commit. Oh use zone-nya commit, kita farming lagi aja coy. Pokoknya intinya kalian skill 2 kalian harus kenal lah. Ini aku belum. Coy, teman-teman malah war anjir. Jangan war teman-teman. Man, jangan war. Ada aku, nggak ada aku. Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Pahlawan itu datangnya terakhir guys ya. Pahlawan itu datang terakhir. Ingat ini guys, pahlawan itu datangnya terakhir. Anjas mamba. Lompat-lompat gimang. Mamba lompat-lompat gimang. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar and max. Set. Keluar and max. Set. Anjas. 1. Kita diket gak peduli. Lawan balik. Anjas mamba. Terus, kasih dia pressure terus. Balik guys, kalau gini balik guys. Sama skill 2 kalian kena, ini hero haram cu, anjir. Balik, kalau gini balik ya. Ini lumburnya ngapain ya, lumburnya ngecek. Momennya ini pasti bikinnya, dia mau bikin ini. Mau bikin apa, COD, ke soft dead ya. Nah, kalau bikin ke soft, dia omennya udah bikin ke soft dead, kemungkinan besar kita bisa kalah guys. Tapi balik lagi ke pembuangan skill ya. Pas omennya ulti, kita ulti juga gitu loh. Jadi anjis-anjis lepas-lepas gimang sih harusnya. Ini hero bisa banget lawan omen. Kalian pintar maininnya. Pokoknya jangan buang skill 2 kali sembarangan dah. Ya kayak gitu. Ini aku bisa buat nyampas skill 2 ya. Nah kalau di ulti gini, kita kabur. Wah cok, gak lepas cok anjir. Wah. Mantap. Dapat satu lumayan. Ternyata nggak lepas, guys. Ternyata nggak lepas dari ultinya Omen, cuy. Aku ini baru tahu nih. Kalau lepas tadi bisa sih outbuild. Tadi musuhnya juga salah mungkin gaming.
Tapi tadi itu kita yang untung ya guys, kita di geng 2 orang tapi bisa matiin satu dan kita dapat double boss. Set. Nah, kita gitu aja, terus kita balik lagi, kita buy one lagi guys sama mainnya ya. Berapa ini tau rasa kalau dia tuh nggak bisa lawan ini ya. Dia ngapain mukul-mukul aku kayak gini? Dia tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak bisa lawan aku gitu. Terus dia ajak pukulan terus. Anjas mamba lompat-lompat gimak dua renmek set. Oke di atas semua guys, enak banget nih kita buy one. Keluarannya ke bawah nggak ya? Nih guys ya, dodge skill tower. Set anjay. Nah kita dapat tower ini cok. Jadi skill satunya tuh bisa dibuat dodge skill, dodge damage ya guys ya, kayak dodge damage tower tadi kayak gitu aku itu ya. Dapat tower. Si omennya mistake buy one, ngajak buy one terus dia di solo kill, akhirnya tower dia jebol. Makanya kalian kalau buy one, kalau kalian nggak bisa menang buy one jangan buy one gitu ya. Lanjut lagi guys. Ini tadi aku belum nunjukin impactnya flicker di sini ya guys ya. Masih tadi impactnya flicker tuh aku buat kabur. Sebenarnya impactnya flicker tuh bisa dipakai skill 2 flicker guys ya. Jadi anjas-anjas kaget-kaget gimang. Kenapa bang nggak pakai skill? Karena Mamba ini ciri khasnya anjas kaget-kaget gimang guys. Apapun hero nya pasti tetap pakai anjas-anjas kaget-kaget gimang. Ini abis ini rainbreaker kita jadi ya. Enak, atas bawah udah jebol nih. Enak banget nih. Dah ya. Set. Dia ngajak perang enggak? Ngajak perang enggak dia? Dia udah respect sama kita ya, tapi musuh teman-temannya ke bawah nih, sejamin teman-temannya ke bawah. Jadi ulti kalian bisa buat fight, bisa buat kabur ya. Bisa buat engage, bisa buat kabur. Tapi kebanyakan kalau Mamba yang main buat engage lah, ngapain kabur? Apa itu kabur ya? Udah sekarat tetap maju aja guys. Ini kita ambil senti. Mamba mau ambil senti. Gila ini unggul banget nih, cok. Lock Ellen-nya ini kita push terus aja guys. Omennya tuh bingung mau ngapain. Kita belum join war tadi, belum join war gede. Nanti kalau udah ngedrive tower tuh impactnya kelihatan. Ini ya. Aku minta. Anjay. Tabrak atas yuk, nggak ada omen nih cok. Gila lag. Apa? Itemnya Migi ternyata bagus banget guys ya. Aku udah nyoba sih, ternyata bagus banget sih. Pokoknya hero-hero kayak Errol gini, hero-hero yang ada lifestyle-nya tuh kasih mantle over tuh sekarang bagus banget tuh. Kalau omennya udah jadi tuh, net split sama COD dia ngonter aku banget cok itemnya cok. Sonic Boots lagi, dia respect banget sama damage-ku. Oke, kita coba buy one lagi ya. Tuh ya. Oke, ternyata dia sakit ya. Set. Hah, ya dia kabur. Dia ngajak bayon tapi dia kabur lagi. Ada Florian. Aku tahu ada Florian. Bisa sih aku play. Lihat dulu. Dia mau fight. Dia balik. Udah kita balik juga. Dia mau fight. Oke, gas. Apa itu balik, cok? Gak laki banget balik, ha? Ada skate-skate gimana nih? Nggak mau. Tadi aku salah sih guys, jangan ditiru ya. Kalau kalian udah low kayak gitu, kalian harusnya balik aja. Ini itemnya juga belum seberapa jadi masanya. Ini kita buat defense ya. Kita di dev, kalau kita di dev ini kita bisa defense sebenarnya. Oh, dia cuma satu orang. Ayo, ketahuan. Kau mau nge-push sana. Aku udah hidup. Udah, kita commit aja sekarang. Dia nyegah aku commit kan? Nggak nyegah dia commit. Oke. Dia gak nyawa komit. Saya jadi salahnya. Hah? Set! Mamba anjas! Lompat-lompat gimang! Keluar enmek! Ih, dia ulti kemana? Dia ulti ke belakang tuh anjir. Gak kena! Ayo lo, skill 1 lo gak kena lo. Kita dodge ya, kita pakai skill satunya kita dodge. Dodge-nya bunga-bunga yang dia ya. Ngegas lagi, gas lagi coy. Nah, apaan tuh? 10 detik ulti kita ya. Kita push mid. Aduh, salah. Sudah clear, dia ignis coy. Clear-nya cepet banget, anjir. Clear-nya cepet banget asli, ignis. Farming lagi. Main Errol nih kudu farming guys. Udah, balik ya.
creepnya ngapus anjir. Pakai ulti nggak usah deh. Set, ya. Ya itu kalau kalian nggak ngestak, skill 2-nya jadi kayak gitu kok. Kaget-kaget timbangnya belum kepake nih aku. Set. Terus Errol ini kuat banget guys, buat nge-zoning Errol ini kuat banget. Jadi kalau misalnya dalam war dia tuh bisa misahin frontliner sama backlinernya. Dengan cara apa? Pakai ulti terus skill 2. Pokoknya skill 2 kalian harus kena dah. Kalau skill 2 kalian enggak kena. Nah, kayak gini enggak kena. Enggak ada musuh juga sih. Set balik. Anjay. Oh, mau war. Wah! Ulti! Mamba anjas bantai-bantai gimana? Keluarin Mac. Wah, kabur dulu guys. Aku udah misain berapa orang tuh. Jas. Kuat banget coy Errol tuh. Sama skill 2 kalian kena ini kuat banget ini hero di dalam war. Dalam hanya hero ini cuma sama burst aja deh. 13 detik waktu itu mati. Bisa gak ya? Bisa lagi sih ini. Bisa banget ada heal lagi. Biasa bisa end sih. Wah, aku kalah Reknis. Set. Dua Renmek. Aduh, mati dong itu. Iya. Dia balik semua guys. Dia hidup semua, cok. Anjir. Aku belum outplay nih. Tadi udah sih outplay 1-2. Anjay. Oh, mau masuk lagi. Gas lah. Masuk lagi lah. Gas. Creepnya clear dong. End duluan gitu. Kenapa game-nya tidak seru seperti ini? Oke guys, jadi kayak gitu ya gameplay Errol alam Iggy ya. Gameplay Errol dengan menggunakan item Iggy ini cukup bagus ya. Apa itemnya ini cukup bagus, bisa kalian pakai ya. Kalau kalian suka atau nggak suka tetap like videonya ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dan anjay.